보란듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 전 지하까지 Pasar Ikan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara merupakan salah satu pilihan lokasi berbelanja hasil tangkapan laut. Namun, untuk mendapatkan ikan yang masih segar, ada baiknya kita datang pada malam hari aja ya guys. Pasar ikan ini biasanya akan mulai ramai dikunjungi pembeli pada pukul 5 sore. Hasil laut yang dijual pada saat itu biasanya masih segar karena baru saja diturunkan dari kapal nelayan. Juga bisa berbelanja langsung di tempat pelelangan ikan Muara Angke. Harga ikan yang dijual di pelelangan tentu berbeda dengan harga di pasar. Harga di pelelangan biasanya lebih murah. Jadi, sebagian besar pembelinya adalah pedagang ikan. Nah, jadi kita mau nanya nih sama omnya. Saat ini, hasil laut yang dijual di pasar ikan Muara Angke tidak hanya berasal dari hasil tangkapan nelayan setempat, tetapi juga dari nelayan dari daerah Tegal dan Indramayu. Meskipun ikan-ikan yang dijual relatif masih segar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pembeli saat hendak memilih ikan. Pembeli dapat memeriksa langsung kondisi ikan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pastikan warna ikan masih cerah, mata ikan jernih dan cembung, insang berwarna merah, serta sisik ikan kuat dan berlendir. Guys, ada akar yang sering kita mainin guys tuh. Ya, yang itu. Mungkin ini beda kali ya. Oh itu siput. Siput. Tapi siputnya apa? Ayo, sekarang. Iya. Cangkang. Iya. Cangkangnya itu sama kayak yang kita beli pas SD guys, ya. Yang kalau dimainin harus lihat gitu. Ini ada sih ada sini. Nah, sekilo? Ya, 15.000. Oh, sekilonya 15.000 guys. Jadi, Bapak kalau jualan itu udah berapa lama sih? Kira-kira? Oh, 30 tahun guys. Lama banget ya, udah berpengalaman sekali itu. Ya, seumuran saya waktu sekolah saya udah jualan orang. Dari zaman pasar lama, ini kan pasar baru. Oh, ini yang barunya ya? Kan aku mau dong ini. Berapa kilo, Mak? Aku dari sama Mak dulu. Aku 5 kilo, kata mamaku. Jadi aku beli 5 kilo. Wah. Oh ya, Kak, ini tuh rupanya sama Bapak ini jam berapa? Ini juga, kita kalau ukuran itu, ukuran ya. Itu dari jam 2 siang sampai selesai sampai pagi. Sampai pagi ini nggak berhenti, sampai jam 6 pagi. Kalau ikan itu bukanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau kerang dari siang udah buka. Oh.
Selain itu, di pasar ikan Muara Angke, pembeli bisa langsung menyantap hasil laut yang dibeli. Terdapat rumah-rumah makan yang melayani pengolahan ikan. Jadi, pembeli tidak perlu repot untuk membersihkan dan mengolah ikan yang dibeli. Tempat ini sering jadi tempat berkumpul sekaligus wisata kuliner. Asik juga ya guys, mantap lah! Jadi ditunggu video kita selanjutnya. Dadah.